Marilah kita mencari Tuhan melalui doa. Bapa, betapa mulianya hari-hari ini. Terima kasih untuk semua hal yang kami terima dengan cuma-cuma. Terima kasih udara segar dan sinar matahari. Khususnya sinar kasihmu yang menyinari hati kami. Bapa, kami berterima kasih karena firmanmu. Tidak terbayang seperti apa dunia ini tanpa firmanmu. Kami bisa berlari kian kemari kebingungan, tidak tahu arah kemana semuanya. Sebab kami memiliki firmanmu, kami mempunyai penunjuk arah yang pasti. Kami mohon Bapa, saat kami membuka kitabmu agar rohmu menyertai kami. Untuk menuntun pikiran kami dan membuka hati kami. Terima kasih Bapa telah mendengarkan dan menjawab doa kami. Karena kami memohonnya atas nama Yesus yang mulia, amin. Pelajaran hari ini kita akan membahas tujuh rahasia inkarnasi. Tapi sebelum kita bicara tentang inkarnasi, saya ingin membahas satu poin lain yang sangat penting. Pentingnya bukan hanya untuk pembahasan malam ini, tapi untuk pembahasan kemudian dalam seminar kita. Yaitu bagaimanakah Yesus sebelum inkarnasinya, sebelum Yesus dilahirkan sebagai manusia, saya dapat katakan dengan kepastian penuh bahwa sebelum Yesus datang ke dunia ini, dia adalah benar-benar Allah dalam segala aspek. Kodratnya adalah Allah. Dia bukan seperti Allah. Dia juga tidak menjadi Allah. Dia adalah memang Allah. Maka saya ingin membacakan beberapa ayat di awal pelajaran ini yang menunjukkan keilahian yaitu keilahian penuh Yesus Kristus. Marilah kita mulai membaca dari Injil Yohanes 1 ayat 1. Kita akan membahas ini dengan cepat. Karena topik utama kita bukan keilahian Kristus melainkan kemanusiaannya. Yohanes 1 ayat 1, ayat yang sangat terkenal, mungkin Anda sudah menghafalnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bukan seorang Allah seperti yang terdapat pada salah satu terjemahan Alkitab, tetapi firman itu adalah Allah. Sekarang marilah kita ke Yohanes 8 ayat 58. Di sini Yesus membuat suatu pernyataan yang revolusioner. Dia sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi dan dia mengatakan sesuatu yang akan mengejutkan mereka. Yohanes 8 ayat 58 Kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum ada Abraham, aku ada.' Ayat berikutnya berkata bahwa orang-orang Yahudi lalu memungut batu untuk melempari Yesus, karena menurut mereka Yesus menghujat, sebab mengaku sebagai Sang Aku ada yang nampak dari semak duri yang menyala. Yesus mengaku sebagai Allah yang Maha Kuasa. Marilah ke Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Ayat ini menerangkan dengan sangat jelas bahwa Yesus sudah ada sebelum inkarnasinya. Dikatakan di sana, dan ini adalah doanya sebagai imam besar kepada Allah Bapa di Taman Getsemani. Kristus berkata, oleh sebab itu, ya Bapa, muliakanlah aku bersama dirimu sendiri. Dengan kemuliaan yang kumiliki bersamamu, kapan, Sebelum dunia ada. Apakah Yesus ada sebelum dunia ada? Ya. Bahkan Yohanes 1 ayat 3 katakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yang artinya Dia sudah ada sebelum semua yang lain. Sekarang, marilah ke Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23 dan kita akan membaca ayat-ayat ini dengan cepat. Karena saya hanya ingin Anda lihat bahwa sebelum Yesus menjadi manusia dia sepenuhnya Allah. Matius 1 ayat 23, di sini seorang malaikat berbicara dan dia berkata, "Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang diterjemahkan apa? Allah menyertai kita." Dengan kata lain, salah satu nama Yesus, Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Sekarang marilah ke Yohanes 10 ayat 30. Di sini Yesus membuat pernyataan revolusioner yang lain, yang mengejutkan orang-orang Yahudi. Dikatakan di Yohanes 10 ayat 30, sangat singkat. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, Yesus tidak berkata bahwa Dia dan Bapa adalah sosok yang sama. Apa yang dikatakannya adalah bahwa Dia dan Bapa adalah satu dalam pengertian kebersatuan yang sempurna. Mereka adalah satu seperti suami istri menjadi satu ketika mereka menikah. Dua orang dalam penyatuan yang sempurna. Dengan kata lain, Yesus berkata, Aku dan Bapakku adalah satu. Kami sempurna menyatu dalam sifat kodrati, dalam kuasa, dan dalam karakter. Sekarang marilah kita ke Filipi 2, kita baca ayat 5-7. Filipi 2 ayat 5-7, dikatakan hendaklah pikiran ini ada di dalam dirimu yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah. Kata, rupa itu sangat penting. Kata Yunani adalah, morfei. Yang berarti secara kodrat, yang maksudnya, secara substansi. Dia adalah Allah. Dengan kata lain, yang dalam rupa Allah. Substansi atau esensi sama dengan Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Terjemahan lainnya adalah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah hal yang harus dicapai. Lalu dikatakan, dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Datang dalam keadaan sama dengan manusia. Menarik, digunakan kata Yunani Morphai. Dalam bahasa Yunani kata ini mengindikasikan substansi atau esensi dari Allah. Substansi Allah adalah Allah. Mari perhatikan juga Yohanes 1 ayat 51 ini berbicara mengenai anak tangga yang dilihat Yakub dalam mimpinya Yohanes 1 ayat 51 lalu kata Yesus kepadanya Sesungguhnya aku berkata kepadamu sesudah ini engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik pada anak manusia Jika kita kembali ke kejadian pasal 28 Anda akan menemukan sesuatu yang sangat menarik Dikatakan bahwa bagian bawah tangga itu tertancap kokoh di bumi, dan bagian atas tangga itu mencapai ke langit yang tertinggi. Bagian bawah tangga itu melambangkan kemanusiaan Kristus. Dia adalah seorang yang sama dengan kita, tapi bagian atas tangga itu melambangkan keilahian atau kealahan Yesus Kristus, karena Dia adalah satu dengan Allah Bapa. Dengan kata lain, Yesus bisa menjembatani surga dan bumi karena Dia Allah bagi Allah. Dan dia manusia bagi manusia. Jadi, hal pertama yang saya ingin Anda perhatikan adalah bahwa Yesus, menurut perjanjian baru, Yesus itu sepenuhnya Allah dalam setiap aspek, tetapi tangga itu menunjukkan Yesus juga sepenuhnya manusia dalam setiap aspek. Sekarang, marilah kita baca beberapa ayat yang menyatakan Yesus Kristus sebagai seseorang sepenuhnya manusia. Galatia 4 ayat 4. Ayat ini ada di daftar Anda. Galatia 4 ayat 4 dikatakan, "Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya." Lahir dari siapa? Lahir dari seorang perempuan yang takluk pada hukum Taurat. Apakah Yesus dilahirkan dari seorang perempuan sama seperti kita dilahirkan dari seorang perempuan? Tentu saja, dia dilahirkan dari seorang perempuan. Galatia 3 ayat 16 katakan bahwa Yesus berasal dari benih Abraham. Dia adalah keturunan Abraham dan Abraham adalah seorang manusia. Perhatikan Galatia 3 ayat 16. Kepada Abraham dan kepada benihnya. Janji itu diberikannya, tidak dikatakan kepada benih-benihnya. Arti banyak, tapi hanya kepada satu. Dan kepada benihmu, yaitu Kristus. Dengan kata lain, Kristus benih siapa? Dia adalah benih keturunan Abraham. Abraham adalah manusia, karena itu Yesus yang adalah keturunannya, juga adalah seorang manusia. Sekarang, perhatikan Wahyu 22 ayat 16. Ini adalah ayat yang sangat menarik, mengacu baik pada kemanusiaan Yesus Kristus maupun keilahiannya. Dikatakan di Wahyu 22 ayat 16, Yesus mengatakan, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku, untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Sekarang perhatikan apa katanya, Aku adalah akar dan keturunan Daud, bintang timur yang gilang-gemilang. Apakah Anda lihat di sini bahwa Yesus adalah bapa Daud dan dia juga anak Daud? Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjadi bapa seseorang dan juga menjadi anak orang tersebut? karena Yesus adalah akar Daud yaitu Daud berasal darinya tetapi Yesus juga adalah keturunan Daud Dalam pengertian apakah Yesus adalah akar Daud Dalam pengertian Yesus adalah sang Halik pencipta sebelum dia menjadi manusia tetapi dia adalah keturunan Daud karena dia menjadi apa Dia menjadi manusia dan dia secara daging keturunan Daud Sekarang perhatikan Yohanes 1 ayat 14 Ayat yang lain yang berbicara mengenai kemanusiaan Kristus. Yohanes 1 ayat 14. Dikatakan, Firman itu telah menjadi apa? daging dan diam di antara kita. Kata diam itu bisa juga diterjemahkan bertabernakel atau mendirikan kemahnya di tengah-tengah kita. Nah, malam ini kita bahas mengenai pelayanan Yesus di perkemahan sebelum dia ke pelataran untuk mati kita akan bahas bahwa Yesus datang untuk hidup di tengah-tengah kita. Dia menjadi salah satu di antara kita, tinggal di mana kita tinggal di dunia ini. Jadi, dikatakan, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan satu-satunya yang dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan 1 Timotius 3 ayat 16. Ada begitu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang berbicara mengenai kemanusiaan Kristus. 1 Timotius 3 ayat 16 berkata: Dan tanpa bisa dibantah, sangat besarlah misteri keilahian itu. Allah dinyatakan dalam apa? Allah dinyatakan dalam daging. Dia adalah Allah dan dia mengenakan kepada dirinya kodrat manusia. Sekarang marilah perhatikan Lukas 24 ayat 39. Ada yang berpikir Yesus sebagai manusia hanya sampai saat kebangkitannya. Lalu setelah dia bangkit, dia meninggalkan kemanusiaannya dan dia mengambil kembali keilahiannya dan dia kembali ke surga sebagai Allah. Tetapi setelah kebangkitannya, Yesus masih tetap sepenuhnya manusia. Dikatakan di Lukas 24 ayat 39, Yesus berbicara kepada para muridnya. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulang. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Apakah Yesus mempunyai daging dan tulang setelah kebangkitannya? Tentu saja dia punya. Nah, ada sebuah perikop yang menarik di Yohanes 10 ayat 24-28. Ada seorang murid tidak hadir ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid pada malam setelah kebangkitannya. Nama murid itu adalah Thomas, dan kita mengenalnya sebagai Thomas yang tidak percaya kita akan tahu kenapa disebut Thomas tidak percaya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Thomas sekarang ada di sana, hari minggu berikutnya setelah hari kebangkitan. Marilah kita lihat kisahnya di ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu, tidak ada bersama-sama mereka, ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Yesus masuk, pintu terkunci, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu dia berkata kepada Thomas. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Apakah Yesus benar-benar seorang manusia setelah kebangkitannya? Sudah tentu. Sekarang marilah perhatikan Ibrani 2 ayat 14-15. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Ini sangat jelas, dikatakan di sini. Karena anak-anak itu, maksudnya kita, adalah anak-anak dari darah dan daging. Ia juga menjadi sama dengan keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia yang berkuasa atas maut. Yaitu si iblis. Membebaskan mereka karena takutnya terhadap maut. Yang seumur hidupnya dalam perhambaan, jadi apakah Yesus datang ke dunia ini dan mengambil rupa daging dan darah menurut Alkitab? Tentu saja, Dia adalah manusia sepenuhnya dalam segala aspek. Tetapi Dia juga Allah, Dia disebut manusia Allah. Dia adalah Allah, dan Dia adalah manusia dalam satu sosok, dua kodrat dalam satu sosok. Harap jangan minta saya menjelaskan itu. Itu adalah suatu misteri rahasia. Saya tidak bisa jelaskan bagaimana satu sosok bisa memiliki dua kodrat, kodrat Allah dan kodrat manusia. Itu adalah salah satu misteri yang saya tidak tahu apakah Tuhan akan jelaskan nanti di surga. Tetapi untuk sekarang ini, kita tidak perlu tahu bagaimana itu bisa terjadi. Yang perlu kita tahu adalah hal itu benar, karena Alkitab berkata demikian. Sekarang kita akan mempelajari sedikit lebih banyak: mengapa Yesus harus menjadi manusia. Mengapa dia perlu datang dan hidup bersama kita? Kita tahu kemah suci memiliki perkemahan, pelataran, bilik suci, dan bilik maha suci. Kebanyakan orang Kristen mulai dengan pelatarannya, dengan kematian Yesus Kristus. Kita akan memulai dari perkemahannya, karena di sanalah orang-orang berdosa tinggal. Sebelum dia mati, Yesus datang untuk hidup di tengah-tengah kita, bukan? Dia mengambil rupa daging kita, tulang dari tulang kita, dan darah dari darah kita. Dia datang untuk hidup bersama kita selama lebih 30 tahun sebelum dia mati. Jadi kehidupannya bersama kita tentunya mempunyai makna yang luar biasa. Jadi kita akan mulai dengan kehidupan Yesus di perkemahan. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus harus menjadi sama dengan kita? Mengapa dia harus jadi manusia? Sedikit-dikitnya ada tujuh alasan ingin saya sampaikan mengapa mutlak Yesus harus datang ke perkemahan kemasuci. Dan hidup di tengah-tengah kita, Mengambil rupa daging dan darah, dan tulang kita. Alasan pertama supaya dia bisa menunjukkan bagaimana sesungguhnya Allah itu. Anda tahu, sebelum dosa, Adam dan Hawa bisa berkomunikasi dengan Tuhan berhadapan muka, tetapi ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan harus menyembunyikan dirinya dari Adam dan Hawa, sebab jika tidak, Adam dan Hawa akan langsung binasa karena Tuhan tidak bisa hadir bersama-sama dengan dosa. Jadi Tuhan harus menyembunyikan dirinya. Saya mau Anda memperhatikan keluaran 33 ayat 20, dengan jelas dikatakan. Bahwa tidak ada manusia bisa melihat wajah Tuhan dan hidup dalam keadaan mereka yang berdosa. Dikatakan di keluaran 33 ayat 20, tetapi firmannya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, di sini Tuhan yang berbicara. Sebab tidak ada orang yang memandang aku. Dan bagaimana, dapat hidup? Perhatikan juga ulangan 4 ayat 23-24, Tuhan dilukiskan sebagai api yang menghanguskan terhadap dosa. Dikatakan di sana, hati-hatilah, supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan, Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung. Yang menyerupai apapun yang Tuhan, Allahmu melarang kau perbuat. Sebab Tuhan, Allahmu, adalah, apa, adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Bahkan dikatakan, dan ayat ini tidak ada dalam daftar Anda. Tetapi mungkin Anda mau mencatatnya, 1 Timotius 6 ayat 15-16. Berkata bahwa Tuhan, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Setidaknya, dalam kondisi manusia yang berdosa. Jadi, Tuhan punya kesulitan. Karena Alkitab katakan bahwa Adam dan Hawa berbicara kepada Tuhan berhadapan muka. Tetapi ketika manusia berdosa, Tuhan harus menyembunyikan dirinya. Karena kemuliaannya akan membinasakan orang-orang berdosa ini. Tetapi Alkitab berkata, supaya bisa selamat, kita harus mengenal Yesus Kristus dan kita harus mengenal Allah. Coba, mari kita baca di Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Di sini Yesus sedang berbicara dan dia berkata, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu supaya mereka mengenal engkau, ingat, ini Yesus sedang berbicara kepada bapaknya, agar supaya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Coba saya tanya, apakah mutlak untuk mengenal Allah agar bisa memperoleh hidup kekal dan keselamatan? Tentu saja, tetapi sekarang ada masalah. Bagaimana manusia bisa mengenal Allah? Jika Allah harus menyembunyikan dirinya dari manusia karena dosa manusia. Faktanya adalah Tuhan menyelesaikan masalah itu hanya sebagian saja di Perjanjian Lama, dengan menyatakan dirinya lewat perkataan dan simbol-simbol kemah atau bait suci. Tuhan memberikan simbol-simbol, dia berbicara kepada para nabi, dia memberikan penglihatan, dia memberikan mimpi, dia berbicara lewat urim dan tumim. Dengan kata lain, Tuhan memberikan gambaran sebagian dan tidak lengkap mengenai siapa Tuhan itu, tetapi itu bukan penampilan Tuhan sendiri secara pribadi. Semua itu adalah kata-kata dan simbol tentang Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa menyatakan dirinya dalam kodratnya yang ilahi. Yesus Kristus, datang ke dunia ini dan dia menyelubungi kemuliaan ilahinya dengan rupa daging manusia. Supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu, tanpa kemuliaan Tuhan membinasakan kita. Dengan kata lain, Yesus menjadi manusia untuk menyelubungi kemuliaan ilahinya supaya dia bisa menyatakan Allah Bapa kepada kita dan pada saat yang sama tidak membinasakan kita. Anda berkata, di mana kita temukan itu dalam Alkitab? Perhatikan Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ada perbandingan yang dibuat di sini antara cara Tuhan menyatakan dirinya di Perjanjian Lama dan caranya dia menyatakan dirinya ketika Yesus datang. Dikatakan di Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita melalui siapa melalui anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris semuanya yang juga melalui dia menciptakan dunia jadi di perjanjian lama Tuhan menyatakan dirinya melalui para nabi tetapi di zaman akhir ini dia menyatakan dirinya kepada kita melalui siapa melalui anaknya. Perhatikan Yohanes 1 ayat 14 sekali lagi yang sudah kita baca sebelumnya mengenai kemanusiaan Kristus. Dikatakan di sana, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Dan sekarang perhatikan apa yang dinyatakan Yesus. Dikatakan, dan kita telah melihat. Apanya? Kemuliaannya itu terselubung oleh rupa daging manusia, tapi kemuliaannya dinyatakan dan kita bisa melihatnya yaitu kemuliaan sebagai satu-satunya yang dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anda lihat, tak seorang pun di alam semesta ini yang bisa menyatakan Allah Bapa seperti Yesus menyatakan Bapa. Tetapi Yesus harus menyelubungi kemuliaan ilahinya, kalau tidak dia akan membinasakan kita orang-orang berdosa. Jadi dia menyelubungi kemuliaannya dan dia datang untuk menyatakan bagaimana Allah Bapa itu. Bahkan cobalah perhatikan Yohanes 1 ayat 18, saya suka ayat ini. Ini adalah ayat yang indah. Yohanes 1 ayat 18 berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Hal ini ditekankan lagi. Nah, coba perhatikan satu-satunya anak yang di mana yang ada di dada bapak dialah yang menyatakannya. Saya mau tanya, gambaran apa yang kita peroleh ketika kita berbicara mengenai dada? Kedekatan, keintiman, dengan kata lain, dia yang ada di dada bapak yaitu yang paling dekat kepada Bapa telah menyatakan bagaimana Bapa itu dan dia telah menyatakan Bapa dalam kemanusiaannya karena dia menyelubungi keilahiannya supaya jangan itu membinasakan kita ingat itulah sebabnya Filipus pernah bertanya katanya kepada Yesus bolehkah Bapa ditunjukkan kepada kami perhatikan Yohanes 14 ayat 8 sampai 9 kata Filipus kepadanya Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat siapa Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Sebagaimana Bapa, begitu pula Anak." Jadi Yesus menyelubungi kemuliaan ilahinya dan dia menyatakan, "Bagaimana Tuhan itu tanpa membinasakan orang-orang berdosa? Yesus harus mengambil rupa manusia untuk menyatakan Tuhan, dan saat yang sama tidak membinasakan orang-orang berdosa." Ada alasan kedua mengapa Yesus harus memakai daging manusia, harus mengambil rupa manusia, dan itu adalah agar Yesus bisa mati untuk dosa-dosa kita. Anda berpikir, mengapa Dia harus memakai kemanusiaan agar bisa mati untuk dosa-dosa kita? Sederhana saja. 1 Timotius 6 ayat 15-16. Kita sudah baca ayat-ayat ini sebelumnya, tapi mari kita baca lagi. 1 Timotius 6 ayat 15-16. Berbicara tentang Tuhan, berkata, yang akan dinyatakannya sendiri sesuai waktunya. Dia yang adalah satu-satunya penguasa yang terberkati, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang, bagaimana, baka atau tidak takluk kepada maut. Jadi Tuhan mempunyai kodrat apa? Kebakaan, yang bersemayam, ini dia, dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Bagi nyala hormat dan kuasa yang kekal, Amin. Apa yang dimiliki Tuhan, Tuhan memiliki kekekalan. Bisakah Tuhan mati? Menggelikan sekali jika dikatakan Tuhan bisa mati. Tuhan kodratnya baka. Dia memiliki hidup kekal dalam dirinya sendiri. Sebagai Tuhan, Dia tidak bisa mati. Jadi mengapa Yesus harus mengenakan kodrat manusia? Dia harus mengenakan kodrat manusia yang fana supaya bisa apa? Supaya dia bisa mati untuk dosa-dosa kita. Karena seandainya dia datang sebagai Tuhan saja, dia tidak bisa mati. Karena Tuhan itu baka. Tuhan tidak bisa mati. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Yesus betul-betul mati? Tentu saja dia betul-betul mati. Perhatikan Ibrani 2 ayat 9, dikatakan di sini. Tetapi Yesus yang dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Untuk menjalani penderitaan. Apa? Kematian. Di kemuliaan dan hormat. Supaya oleh kasih karunia Allah. Ia bisa mengalami. Apa? Maut bagi semua manusia. Apakah Yesus benar-benar mati? Apakah keilahiannya atau kalahannya mati? Tidak. Kemanusiaannya lah yang mati. Dia harus menjadi manusia supaya bisa mati untuk dosa-dosa kita. Andaikan Yesus tidak datang sebagai manusia, kita masih akan berada dalam dosa-dosa kita. Perhatikan Yohanes 19 ayat 30, yang berbicara mengenai kematian Kristus. Dia benar-benar mati. Dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu. Berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan. Apanya? Dia menyerahkan nyawanya. Apakah Yesus benar-benar mati? Tentu saja dia benar-benar mati. Apakah dia mati untuk dosa-dosanya sendiri atau apakah dia mati untuk dosa-dosa kita? Dia mati untuk dosa-dosa kita. Dia mengenakan kodrat manusia, kodrat manusia yang fana, agar dia bisa mati, karena keilahian Tuhan tidak bisa mati. Ellen White dalam bukunya Selected Messages Volume 1 halaman 30 menulis komentar yang sangat menarik. Dia katakan, dia sedang mengutip Kristus. Akulah kebangkitan dan hidup Yohanes 11 ayat 25. Dia yang berkata, Aku menyerahkan nyawaku. Agar aku bisa mengambilnya kembali, Yohanes 10 ayat 17. Sekarang perhatikan ini, keluar dari kubur, kepada hidup yang ada di dalam dirinya sendiri. Ketika Yesus keluar dari kubur, dia bangkit dengan kehidupan yang ada di dalam dirinya. Sebab dia Allah, tapi perhatikan selanjutnya, kemanusiaan mati, keilahian tidak mati. Dalam keilahiannya, Kristus memiliki kuasa untuk mematahkan belenggu kematian. Dia menyatakan bahwa Dia memiliki hidup dalam dirinya untuk menghidupkan siapapun yang dikehendakinya. Makanya Yesus mengenakan kemanusiaan yang fana, supaya Yesus boleh mati untuk dosa-dosa kita. Inilah alasan mengapa setan berusaha mencegah Yesus menuju ke salib. "Anda berkata, apa? Saya kira setan menghendaki Yesus menuju ke salib dan mati." Oh. Tidak, setan tidak menghendakinya. Setan mencoba mencegah Yesus menuju ke salib. Coba saya berikan beberapa contoh. Di bukit pencobaan, setan berkata, ku berikan seluruh kerajaan dunia, jika engkau sujud menyembah aku. Engkau tidak usah pergi ke salib. Ingat Petrus ketika Yesus berkata, aku harus pergi ke Yerusalem dan menderita dan mati dan bangkit pada hari ketiga? Apa kata Petrus? Hah, hal itu tidak akan terjadi padamu. Lalu Yesus berkata, nyahlah engkau, iblis. Yesus tidak berbicara kepada Petrus, dia berbicara kepada iblis. Setan berusaha memakai Petrus untuk mengalihkan Yesus dari salib, bahkan menjelang akhir hidupnya. Beberapa orang Yunani datang ke Yesus, berkata, "Kami mau engkau mengabarkan Injil di Yunani." Dan Yesus berkata, "Ini bukan saatnya mengabarkan Injil di Yunani. Katanya, ini adalah waktunya Anak Manusia dimuliakan. Bahkan ketika Yudas menghianati Yesus, orang mengira Yudas menghianati Yesus karena Dia menghendaki Yesus dibunuh, bukan, tapi Iblis memakai Yudas menghianati Kristus karena Dia berharap agar pada waktu Kristus ditangkap." dan diperlakukan dengan buruk, Kristus akan mengambil alih tahta. Anda berkata, dari mana kita tahu itu? Karena ketika rencananya gagal, Yudas ambil uang itu dan melemparkannya, lalu dia pergi bunuh diri. Seandainya dia memang menghendaki Kristus mati, seharusnya dia gembira. Tetapi rencananya terbalik. Bahkan ketika Yesus tergantung di salib di Kalvari, ada orang-orang di kaki salib berkata, Jikalau engkau anak Allah, bagaimana turunlah dari salib itu? Matius 27 ayat 40. Anda berkata, bukankah iblis ingin membunuh Yesus? Betul, iblis ingin membunuh Yesus, tetapi iblis tidak mau Yesus menyerahkan hidupnya sendiri secara sukarela. Iblis berusaha membunuh Yesus banyak kali selama pelayanannya, tapi membunuh Yesus bukan sebagai korban untuk dosa. Sebab Alkitab berkata Yesus harus sukarela menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Tidak cukup bagi setan untuk membunuh Yesus begitu saja, apakah Anda paham maksud saya? Jadi, Yesus harus menjadi manusia supaya Dia bisa mati untuk dosa-dosa kita, dan perhatikan, kematiannya adalah satu kali untuk selamanya. Yesus tidak dikorbankan berulang-ulang seperti yang diajarkan dalam salah satu gereja pada masa ini. "Anda berkata, 'Ya, pengorbanan Yesus itu diulangi terus-menerus, sama sekali tidak. Ketika Yesus mati di salib, Dia mati sekali untuk selamanya, tidak ada lagi pengorbanan Kristus.'" Yang dilakukan Kristus itu tidak bisa diulangi dan itu sudah sempurna. Bahkan, dikatakan di dalam Ibrani 7 ayat 27 yang berbicara mengenai Kristus, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban, pertama untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya, bagaimana? Satu kali untuk selamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban, lihat, iblis tidak mengambil nyawanya. Yesus berkata, "Aku menyerahkan nyawaku dan aku mengambilnya kembali." Yohanes 10 ayat 17. Marilah ke alasan ketiga mengapa Yesus harus datang sebagai manusia. Dia harus menjadi manusia supaya kita tahu bahwa dia bersimpati kepada kita dan bahwa dia mengerti kita. Perhatikan Ibrani 5 ayat 1 sampai 2. Inilah prinsipnya. Dikatakan, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia. Dipilih dari mana? Dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ayat 2, ia bisa mempunyai apa? Belas kasihan pada orang-orang yang tidak mengerti dan yang sesat. Karena ia sendiri berada dalam keadaan apa? Dalam kelemahan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Yesus sungguh mengerti kita? Bisakah dia bersimpati dengan kita? Apakah kita bisa yakin bahwa Dia tahu bagaimana rasanya kesusahan keadaan kita? Tentu saja. Perhatikan Ibrani 2 ayat 11, lalu kita akan membaca ayat 14 dan 17. Ibrani 2 ayat 11 berkata, Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, yaitu Yesus dan kita. Semua berasal dari apa? Karena kita semua adalah apa? Kita semua adalah manusia. Dan sekarang perhatikan apa kelanjutannya. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka. Apa? Yesus tidak malu menyebut kita, saudara, karena kita semua adalah manusia. Kita semua berasal dari satu. Ayat 14, oleh sebab itu sebagaimana anak-anak itu, yaitu kita, adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka dia sendiri juga menjadi sama dengan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia bisa memusnahkan dia yang berkuasa atas maut yaitu iblis. Ayat 17, itu sebabnya, dalam segala hal ia harus dijadikan sama dengan saudara-saudaranya. Mengapa dia harus dijadikan sama dengan kita? Saudara-saudaranya sebagai manusia, inilah alasannya supaya ia bisa menjadi apa: imam besar berbelas kasihan, dan apalagi imam besar yang setia, segala hal yang berkaitan dengan Allah, membuat perdamaian untuk dosa seluruh bangsa. Jadi, Yesus harus datang sebagai manusia supaya dia bisa berbelas kasihan, dan dia bisa setia, dan dia bisa mewakili kita sebagai seorang yang mengerti keadaan kita Beberapa tahun yang lalu Anda mungkin ingat ini, gambar-gambar ini muncul di tayangan televisi tentang banyak orang yang sekarat karena kelaparan di Ethiopia. Mereka tinggal tulang dan kulit. Tubuh mereka dipenuhi lalat. Anda ingat? Pemandangan itu sangat mengerikan. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya merasa miris melihat orang-orang itu. Tapi, apakah saya benar-benar merasakan yang mereka alami? Tidak, di pikiran saya sadar bahwa hal itu sangat mengerikan, dan saya bisa bersimpati dengan mereka sampai batas tertentu. Saya bisa merasa iba kepada mereka, tapi saya tidak bisa mengerti sebab tidak mengalami penderitaan mereka. Yesus bisa saja terus tinggal di surga. Dia bisa melihat saja penderitaan di bumi dan segala sakit serta kesedihannya, dan dia bisa saja berkata, "Wah, sungguh sengsara yang mereka alami." Dia bisa saja berkata kepada bapanya, "Wah, kesengsaraan itu sungguh sangat mengerikan, bukan?" Mungkinkah dia memahami apa yang kita alami? Tuhan tidak akan memahami. Maka Yesus berkata, "Aku akan turun ke sana, dan aku akan menjadi salah satu dari mereka, dan aku mau mengalaminya sendiri. Aku mau merasakan duka mereka, aku mau merasakan kesedihan mereka, aku mau ikut merasakan penderitaan mereka." Supaya mereka bisa tahu, waktu aku mewakili mereka di surga, aku mengerti. Supaya mereka bisa tahu bahwa aku berempati dan aku bersimpati dengan mereka. Tahukah Anda, sungguh tragis, dan saya sebut gerejanya yaitu Gereja Roma Katolik. Mereka menganggap mereka memerlukan Perawan Maria melakukan pekerjaan tersebut, atau mereka perlu orang-orang suci untuk melakukan pekerjaan itu. Tahukah Anda bahwa teologi Roma Katolik, walaupun mereka berkata mengakui Yesus adalah Allah dan manusia? Namun, bagi mereka, Yesus itu bukan manusia sepenuhnya seperti kita. Yesus memiliki kemanusiaan yang berbeda dengan kemanusiaan kita, dan oleh sebab itu, Yesus tidak bisa sepenuhnya memahami kita sehingga diperlukan Maria dan orang-orang suci yang pernah mengalami pengalaman kehidupan kita untuk mewakili kita di hadapan Tuhan. Itulah teologi Roma Katolik yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Namun, Alkitab katakan bahwa Yesus pernah mengalami kehidupan kita. Yesus bisa sepenuhnya berempati dan bersimpati dengan kita karena dia pernah dan masih sepenuhnya dan seutuhnya manusia. Sekarang, dengarkan. Yesus adalah pontif tertinggi. Tapi ada orang lain di dunia ini yang menyatakan diri sebagai pontif tertinggi. Tahukah Anda apa arti kata pontif? Kata ini berasal dari dua kata, yaitu Pons dan Facere. Artinya, pembuat jembatan. Yesus adalah pembuat jembatan yang tertinggi. Pembuat jembatan antara apa? Antara surga dan dunia. Dia adalah tangga yang menghubungkan surga dan dunia karena dia adalah Allah dan dia juga manusia. Manusia mana yang bisa menyatakan diri sebagai pembuat jembatan yang tertinggi bila dia hanyalah manusia dan bukan Allah? Perhatikan 1 Timotius 2 ayat 5, kita hanya memiliki satu perantara. Dikatakan di sini karena Allah itu satu dan pengantara antara Allah dan manusia itu satu yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, apa yang tidak bisa dipahami dari kata satu? Ini sangat jelas. Perhatikan Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali bagaimana? Kecuali melalui aku, bukan melalui Maria, bukan melalui orang-orang suci, tetapi melalui siapa? Yesus. Karena Yesus adalah salah satu dari kita. Dia memahami kita, dia berempati pada kita. Dia bersimpati dengan kita. Dia mengetahui situasi kita. Kita tidak membutuhkan individu lain yang dianggap lebih manusiawi selain Yesus. Yesus memahami. Perhatikan Ibrani 7 ayat 25-26. Anda lihat, supaya seorang imam bisa mewakili kita. Dia bukan saja harus seorang manusia, tapi dia juga harus seorang manusia yang sempurna. Dan dia juga harus Allah. Jadi itu tidak memenuhi syarat semua imam manusia. Karena tidak ada imam manusia selain Yesus yang memiliki kemanusiaan yang sempurna. Tidak ada imam manusia yang juga Allah. Sekarang perhatikan Ibrani 7 ayat 25-26. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Semua orang yang datang kepada Allah melalui dia, Yesus. Melalui siapa? Melalui Maria? Bukan. Melalui orang-orang suci? Bukan melalui Yesus dikatakan sebab ia senantiasa apa hidup melakukan perantaraan bagi mereka mengapa Yesus bisa jadi perantara untuk kita di hadapan Bapa karena dia bukan saja manusia tetapi dia adalah manusia yang sempurna jadi ini tidak memenuhi syarat semua imam manusia yang saya tahu perhatikan yang selanjutnya dikatakan di ayat 26 sebab imam besar yang demikianlah yang cocok untuk kita yaitu yang saleh tanpa salah tanpa noda yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada apa, lebih tinggi dari surga, agar Yesus bisa mewakili kita. Dia haruslah Allah, dan Dia haruslah manusia sempurna yang tidak berdosa. Sebab itu, semua imam di dunia tidak memenuhi syarat untuk menyatakan diri bahwa Dia bisa mewakili kita di hadapan tahta Allah. Perhatikan, Yesus sebagai Allah, mewakili kita di hadapan Allah, dan Yesus sebagai manusia mewakili Allah kepada kita. Dengan kata lain, Yesus adalah pembuat jembatan yang tertinggi. Dia memiliki semua persyaratan untuk menghubungkan surga dan dunia, yang tidak dimiliki oleh imam manapun yang saya kenal di planet bumi ini. 1 Yohanes 2 ayat 1 juga menekankan bahwa Yesus bisa mewakili kita karena perilaku hidupnya benar. Dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 1, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai. Mempunyai apa? Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Apa artinya pengantara? Seorang pembela. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, Yesus Kristus yang, bagaimana, benar. Bisakah seorang imam yang tidak benar mewakili kita di hadapan Tuhan? Tuhan akan berkata, Zab, kamu orang berdosa, kamu tidak boleh menghadap aku, imam haruslah bagaimana memiliki perilaku yang benar. Dan bila saya datang kepada Yesus, ini kita bahas nanti di seminar berikutnya. Bila saya datang kepada Yesus, dan bertobat, dan mengakui dosa-dosa saya. Dan berkata, Yesus, aku sungguh malang, tersesat. Yesus, berikanlah kebenaranmu, perilaku hidup benarmu yang sempurna itu, perhitungkanlah itu padaku. Dan Yesus memperhitungkan perilaku hidup benarnya itu kepadaku. Dan Tuhan memandang saya seakan-akan saya tidak pernah berbuat dosa. Seorang imam manusia tidak bisa melakukan itu. Alasan keempat mengapa Yesus harus menjadi manusia. Apakah inkarnasi itu penting? Itu adalah soal hidup dan mati. Yesus harus datang dan hidup di perkemahan sebelum dia bisa mati di pelataran bait suci. Perhatikan alasan keempat, Yesus menjadi manusia agar dia bisa dicobai dan menolong mereka yang dicobai. Tahukah Anda bahwa Alkitab mengatakan Tuhan tidak bisa dicobai? Perhatikan Yakobus 1 ayat 13, dikatakan Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat diapakan dicobai oleh yang jahat." Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dapatkah Tuhan dicobai oleh yang jahat? Tentu saja tidak. Jadi, apa yang akan terjadi seandainya Yesus datang sebagai Allah? Menurut Anda, apakah setan bisa menipu Allah? Dengarkan, seandainya Yesus datang hanya sebagai Allah dan setan mencoba menipu Yesus, Yesus akan berkata, "Hei." Iblis tua, aku tahu ini kamu. Karena Maha Tahu Yesus tidak memungkinkan dia bisa tertipu. Itulah sebabnya Yesus harus datang sebagai manusia, hidup sebagai manusia, dicobai sebagai manusia, sebagaimana kita dicobai, namun menang tidak jatuh. Seandainya walaupun sekali saja Yesus menang atas setan dengan memakai kuasa ilahinya sendiri, setan akan berkata, "Tidak adil." Engkau menginginkan manusia mengalahkan pencobaan tetapi mereka adalah manusia. Engkau sebagai Allah mengalahkan aku. Itu tidak adil. Jadi Yesus datang sebagai manusia dan dia tidak memperoleh kemenangan apapun atas dosa. Dengan memakai maha kuasa atau mahatau keilahiannya. Dia menang sebagaimana kita masing-masing bisa memperoleh kemenangan juga. Yesus tidak punya kelebihan daripada kita. Perhatikan Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 di mana kita temukan hal ini dengan jelas dinyatakan bahwa Yesus harus menjadi manusia supaya bisa dicobai. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dikatakan di sana. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar kita bukanlah yang tak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Lihat, disinilah artinya bahwa dia bisa bersimpati dengan kita, Perhatikan, selanjutnya dikatakan yang bukan tak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan yang dalam kebanyakan. Semua, ah, terima kasih. Yang dalam segala hal dicobai, sebagaimana Adam dicobai, bukan dicobai sebagaimana siapa, sebagaimana kita dicobai, namun apa tidak berbuat dosa. Anda tahu, begitulah Yesus. Kita bagaikan batu kecil di tepi pantai. Pernahkah Anda melihat ombak datang? Batu kecil bergerak ke atas, dan kemudian ombak turun. Kerikil kecil bergerak ke bawah. Begitulah keadaan kita dengan pencobaan. Kita terbawa ke sana kemari. Ketika kami pergi ke Pacific Coast Highway, saya suka sekali ke Pacific Coast Highway, lalu berdiri di sana. Dan dari atas, melihat ombak-ombak itu memukul batu-batu besar di tepi laut. Dan ombak-ombak itu memukul batu-batu besar itu, lalu air surut. Batu-batu besar itu tetap berada di sana. Seperti itulah Yesus. Kita seperti batu-batu kecil terombang-ambing, tapi Yesus menghadapi semua ombak pencobaan. Namun, ketika ombak surut, Yesus menang. Alkitab katakan bahwa Yesus dicobai dalam segala hal sama dengan kita, dan Dia sanggup apa? Dia sanggup menolong kita pada waktu kita dicobai. Dan ada yang bertanya, "Yah, Pendeta Bor, tapi Yesus tidak pernah berdosa. Bagaimana Dia mengerti kita?" Kita berdosa. Nah, saya mau berikan suatu ilustrasi. Seandainya Anda sedang tenggelam dalam pasir isap, apakah Anda lebih suka ada seseorang berpijak di tanah yang kokoh dengan tali untuk dilemparkan pada Anda, atau Anda lebih suka ada orang di dalam pasir isap bersama Anda yang bersimpati dengan Anda? Bayangkan Anda berdua berada di dalam pasir isap itu dan berkata, "Wah, ini gawat! Oh, kita tenggelam! Oh, kita akan mati!" Seandainya Yesus berbuat dosa, dia berada di dalam pasir isap itu bersama kita. Puji Tuhan dia telah menghadapi pencobaan, setiap pencobaan, malah melebihi dari segala kesengsaraan yang pernah kita alami, namun dia tetap kokoh. Dia tidak pernah berbuat dosa. Seandainya dia berbuat dosa, dia tidak bisa menjadi juru selamat kita. Perhatikan Ibrani 2 ayat 18 dikatakan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Anda lihat, Yesus itulah perintis agung. Yesus telah membuka jalan bagi kita. Dia tahu semua tipu daya setan karena dia sudah pernah menghadapi semua tipu daya setan, dan dia bisa menyatakan semua tipu daya itu kepada kita. Dia bisa berkata, "Nah, kalau masalahnya begini, ingat ini jawabannya. Kalau menghadapi cobaan itu, ingat, begini cara menghadapinya: dia sudah pernah melewati jalan itu." Dia telah membuka jalan di hadapan kita supaya waktu kita dicobai, kita bisa menang sebagaimana dia menang. Alasan nomor 5, mengapa Yesus harus menjadi manusia dan hidup di perkemahan bersama kita? Yesus menjadi manusia. Serupa dengan keadaan daging yang berdosa, kata Alkitab. Supaya lewat kuasa Roh Kudus Yesus bisa mengembangkan suatu hidup kemanusiaan yang sempurna dan benar, agar bisa diperhitungkannya kepada kita dan dapat diberikannya kepada kita. Ini istilah-istilah teologi: input memperhitungkan, dan impat memberikan, membagikan. Jadi, coba saya jelaskan artinya: Yesus menjalani hidup yang sempurna, Dia menjalani hidup yang seharusnya kita jalani. Hidup yang dituntut oleh hukum, hukum berkata, "Saya menuntut kesempurnaan. Jika kamu tidak sempurna, kamu mati." Yesus datang dan menjalani hidup yang sempurna, seperti yang dituntut oleh hukum. Yesus menjalani hidup tersebut menggantikan saya. Jadi, sewaktu saya datang kepada Yesus, bertobat, mengakui dosa-dosa saya, dan bersandar pada jasa hidup benarnya, Yesus mengambil hidup sempurna yang sudah dijalaninya itu. Dan Dia memperhitungkannya kepada saya, dan Tuhan melihat saya seolah-olah saya tidak pernah berbuat dosa. Apakah Yesus harus menjadi manusia supaya bisa memperhitungkan hidupnya kepada saya? Tentu saja. Tapi Yesus tidak hanya datang agar Dia bisa memperhitungkan hidupnya kepada kita. Dia juga datang supaya Dia bisa memberikan perilaku benarnya kepada kita agar kita bisa menjalani hidup yang suci. Roh Kudus yang membentuk hidup Yesus sekarang sudah ada polanya, karena Roh Kuduslah yang mengembangkan pola hidup itu. Roh Kudus yang sama kini bersedia membentuk hidup kita selaras dengan hidup Yesus Kristus. Anda lihat, tidaklah cukup bagi Yesus hanya hidup untuk kita. Tapi Yesus juga mau hidup di dalam kita. Yang pertama adalah kebenaran yang diperhitungkan kepada kita. Yang kedua adalah kebenaran yang diberikan kepada kita. Sekarang, coba saya berikan ilustrasi tentang apa yang saya maksudkan. Ada orang yang mengkritisi karena menggunakan ilustrasi ini, tapi saya mau gunakan karena saya pikir ilustrasi yang baik. Apakah Yesus memperoleh kemenangan dari pencobaan, dari dosa dengan memakai kodrat ilahinya? Sama sekali tidak. Apakah Yesus memberitahu kita bahwa kita harus mengikuti teladannya? Ya, apakah Dia beri kita kuasa untuk mengikuti teladannya? Tentu saja. Sekarang, dengarkan, ibaratkan Superman benar-benar ada. Ada orang berkata, "Oh, saya tidak suka ilustrasi ini, tapi ini ilustrasi yang bagus." Percayalah, ini ilustrasi yang bagus. Andai kata Superman benar-benar ada. Dan Superman itu muncul di tengah deretan bangku di sini, dan dia berkata kepada kita semua, katanya, "Ikutlah saya." Lalu dia terbang ke angkasa. "Apa yang akan Anda katakan?" Sampai jumpa nanti. Anda tahu apa yang akan saya katakan kepadanya. Saya tidak bisa terbang. Kamu punya kuasa yang tidak saya miliki. Bukankah begitu? Jadi, coba saya tanya, mungkinkah Yesus menyuruh kita mengikuti teladannya? Seandainya Dia memakai kuasa yang tidak kita miliki untuk membangun teladan itu, tentu saja tidak. Alkitab berulang-ulang katakan bahwa Yesus memberi teladan kepada kita yang harus kita ikuti, dan Tuhan beri kuasa untuk mengikuti teladan itu, bukan cuma melihat saja teladan itu. Oke, saya mau tiru, tidak. Roh Kudus beri kita kuasa dan menghidupkan hidup Yesus di dalam kita. Perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 6, yang mengatakan. Barang siapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti. Apa, sama seperti Kristus telah hidup? 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan. Apa, teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Yohanes 10 ayat 27 Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka apa dan mereka mengikut aku." Sekarang, marilah kita segera ke alasan nomor 6 mengapa Yesus menjadi manusia. Apakah kemanusiaan Yesus sangat penting? Ini soal hidup dan mati, saudara-saudara. Nomor 6, Yesus menjadi manusia supaya dia bisa melayani sebagai hakim yang bersimpati dan tidak memihak. Perhatikan Yohanes 5 ayat 22 lalu kita akan melompat ke ayat 27. Yohanes 5 ayat 22 berkata, Bapa tidak menghakimi siapapun, tapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada siapa? Kepada Anak. Mengapa Bapa menyerahkan penghakiman kepada Yesus? Ayat 27 berkata, dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena Ia adalah apa? Karena Ia adalah anak manusia. Mengapa Yesus bisa menghakimi? Karena dia adalah anak manusia. Apakah kita semua harus berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus? 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Sekarang, tahukah Anda apa kabar baiknya bagi mereka yang telah menerima Kristus? Yang telah bertobat dari dosanya, mengakui dosanya, dan melalui kuasa roh kudus, memperoleh kemenangan atas dosa. Anda tahukah apa kabar baiknya? Sang Hakim adalah pembela kita juga, saya menyukainya. Tidakkah Anda suka mempunyai hakim yang berpihak pada Anda? Yesus sudah pernah melewati pengalaman kita sewaktu kita datang kepadanya. Yesus bukan hanya akan membungkam setan, dengan berkata, "Orang ini telah berdosa." Betul, catatannya ada di sana, tapi Dia telah menerima aku sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan dengan demikian, aku menyatakan fonisnya sebagai tidak bersalah. Karena sang hakim juga adalah sang pembela, itulah kabar baiknya. Saya mau tanya, bisakah Yesus melayani sebagai hakim seandainya Dia bukan seorang manusia? Bisakah Dia benar-benar bersimpati kepada kita? Bisakah Dia benar-benar mewakili kita dengan adil dan dengan simpati dan empati? Tentu saja tidak. Saya akan takut menghadap di depan hakim di pengadilan Tuhan. Tanpa seseorang yang pernah hidup di sini mewakili saya sebagai seorang manusia. Alasan kedua mengapa hanya Yesus Kristus yang bisa menghakimi. Dan itu adalah agar di penghakiman nanti, tidak akan ada lagi yang bisa berdalih. Saya ingin Anda membayangkan seseorang berkata, Yah, Anda tahu, mudah bagi engkau yang duduk di atas tahta. Dan menghukum saya atas semua dosa yang saya lakukan, yang saya tidak bertobat. Tetapi engkau tidak sungguh-sungguh memahami betapa beratnya melewati depresi, kesedihan, dan terpaksa memakai obat-obatan merusak. Tahukah Anda apa yang akan dikatakan Yesus? Yesus akan berkata, maaf ya, pernahkah kamu ke Kalvari? Pernahkah kamu ke Getsemani? Dengar, aku pernah dicobai dengan obat merusak sewaktu aku di atas salib. Mereka suguhkan obat-obatan merusak untuk meringankan rasa sakitku. Dan aku menolak. Jadi, keberatan apa yang kamu kemukakan tadi? Hanyalah seorang manusia yang sudah pernah merasakan pengalaman kitalah. Yang bisa menjadi seorang yang menolak alasan-alasan di pengadilan untuk mempertahankan dosa. Mari segera ke alasan nomor tujuh. Saya tidak menyangka kita sempat membahas ketujuhnya semua. Ini adalah pelajaran terpanjang yang ada dalam rangkaian seri ini. Tetapi kita punya cukup waktu, kita masih punya tiga menit. Alasan nomor tujuh mengapa Yesus harus datang sebagai manusia, yaitu agar dia bisa datang lagi kedua kalinya. Marilah kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dengan cepat, ayat ini sangat disalahpahami. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, Percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tahukah kalian, banyak orang berkata bahwa Yesus ke surga untuk membangun perumahan? Tidak. Yesus berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Sudah ada waktu dia katakan. Yesus tidak butuh 2000 tahun untuk melaksanakan kontrak pembangunan. Karena dia bisa menciptakan dunia dalam enam hari. Dan berhenti pada hari ketujuh. Jadi dia berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dengarkan baik-baik, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Biasanya kita berpikir itu artinya Yesus pergi ke surga untuk menanam pohon dan menyediakan tempat tinggal kita. Tapi mengapa Yesus kembali ke surga? Dia kembali ke surga untuk melaksanakan pelayanan pengantaraannya di bilik suci. Itulah bagian dari pekerjaannya menyiapkan kita bagi surga. Jadi, dengan menjalani hidupnya di dunia ini dan dengan menjalani kematiannya, Yesus sekarang memberikan kesempatan bagi saya datang kepadanya dan berkata, "Yesus, saya menyesal. Saya akui dosa-dosa saya. Saya percaya jasa perilaku benarmu. Perhitungkanlah hidupmu dan kematianmu, dan perhitungkanlah kepadaku." Dan saya diterima dalam Sang Terkasih, itulah Yesus lakukan sekarang. Kita akan membahas ini dalam dua seminar berikutnya. Anda tahu, ada suatu konsep bahwa di salib Yesus telah mengampuni dosa semua orang. Tidak, Yesus tidak mengampuni dosa siapapun di salib Kalvari. Dan Anda berkata, "Oh, pendeta Bor mengajarkan ajaran sesat. Saya akan buktikan dari Alkitab. Orang berdosa diampuni jika datang kepada Yesus dengan iman dan mengklaim apa yang dilakukan Yesus melalui hidupnya dan kematiannya. Lalu masih ada tugas lain yang dia harus lakukan untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dia harus melakukan tugas mengadili untuk membungkam mulut setan. Jadi sekarang dia jadi pengantara di surga." Dia mengaplikasikan hidupnya dan kematiannya. Lalu kita semua harus berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus, dan Yesus akan menjadi pembela kita. Lalu bila tugasnya selesai, dia telah menyiapkan tempatnya. Dan dia akan datang kembali. Dan sebagaimana dikatakan di Yohanes 14 ayat 3. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dan menerimamu kepadaku supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan saat itu Yesus akan selesai menangani semua rasa bersalah dari dosa. Dia akan selesai menangani kuasa dosa, dan Dia juga akan selesai menangani kehadiran dosa, sehingga kemanusiaan Kristus adalah segala-segalanya bagi kita, dan kita bersyukur kepada Yesus. Dia telah datang dalam rupa daging kita.